Korea setelah bubar dari boyband BTS. Langsung ke depan. Ah, dia kira dirinya tinggi. Kali 20 menit dengan sistem seperti ini, yang pertama berubah Brianto Wijaya dan Anwar Amir menggunakan Fauzi Muhammad Hidayat Bobara Indra Bank Indonesia Kurniawan A Muhammad Mawrida Fati Haki Kodak dan Wahyu. Oh salah, lemparan ke dalam seperti Liga Tarkam. Kita lihat Sergifli. Wah, langsung saja diberikan kepada bek tengah nomor 4. Sayang sekali. Coba menguasai bola tapi kontrol yang kurang tepat dilakukan. Ha! Ikan Osir seperti yang lain tanda dengan Adi Hodak memberikan bola untuk terompak yang dalam. Nomor 24 berhasil mematahkan terompakan. Terjadi kelepasan kacamata. Rifai Jabar mencoba memberikan kepada Diona tapi gagal. Sekali lagi yang saya katakan adalah disiplin dari tim Sulkifli Syukur di lapangan belakang. Baik, coba lagi Rifai Jabar nomor 28 lompat kepada nomor 15. Oh, bukan pelanggaran. Itu saja di bench pemain. Oh, lagi ada mencoba tapi sayang sekali kurang terpukul. Terlepas kepada Diona. Oh, gampang sekali kita katakan oleh Sulkifli Syukur. Langsung terus ke depan. Kita lihat Opa juga dikirim. Tipis dan tipis di atas Rizka. Mencari peluang. Oh, nomor 5 yang berhasil muncul. Apakah gol? Nomor punggung 5 dari Sulkifli. Tim Sulkifli ya. Begitu bagus. Umpan bola dicapir dari depan kepada Febrianto Wijaya yang terlebih dulu berada di posisi offside. Sudah offside, tidak gol lagi. Ada Ardiola. Nomor punggung 4, Ardiola mulai berlari ke tengah. Apakah akan diberikan? Masuk nomor punggung 16. 14 sudah di sekarang. Tapi sayang sekali umpan yang gagal. Dan di tengah sudah siap Ical Osir nomor 27. Tapi kiper sangat luar biasa dari lima kaki tidak bisa red. Adiola sebelumnya kepada nomor 2 tapi dia lupa yang terjaga di sisi pertahanan. Ada Sulkifli Syukur yang tentunya sangat baik mengawal pertahanan dilebarkan ke Sulki. Adiola berlari sendiri disusul Sulkifli Syukur. Shot defleksi menghasilkan tendangan sudut pertahanan. Oke, nomor punggung 5, penetrasi. Good. Oh, sayang sekali kita bisa dihitung 2 gol. Sulkifli mencoba. Dan teman, melakukan umpan putu cakir. Dilebarkan dari sisi kanan atau sisi kiri dari pertahanan. Betul saja saya bilang, baru saja masuk sudah menyentuh bola. Memperlihatkan skillnya, masih menguasai bola. Memberikan kepada Andi Odang. Luar biasa melewati Sulkifli Syukur. Tapi lebar ke kiri bola. Siapa yang berhasil memenangkan duel ini? Nomor 8 mencoba untuk dekil kepada Diona tapi gagal. Dibaca dengan baik oleh Farid Nasir. Datang nomor punggung 5 dilebarkan kepada Farid Nasir di sisi kanan. Pernyataan dari Tinsel Gifli kembali ke tengah nomor punggung 5 Mihal Pianic. Oh, dari ke depan ke nomor punggung 5 tadi salah paham. Pasai Hendrianto Wijaya kini pressing yang sangat baik. Wah, sayang sekali. Hanya beda. Bola serangan di jebat. Dilebarkan ke kanan ada Opa Man of Style. Yang baik multi player dari tim Diona. Dinyatakan khusus dari Korea setelah bubar dari boyband BTS. Langsung ke depan. Ah, dia kira dirinya tinggi. Tim Diona. Kita lihat Tim Diona memberikan kepada nomor punggung 2. Apakah berhasil? Terapi dari timnas Indonesia. Om Noel.
Scrap juga dibuka yang satu. Ah, oke. Ah. Baru kenapa tahu ya? Gak ada ya modelnya. Ketahuan modus ini nanti. Pertahanan ini menggiatkan. Lompur! Aduh! Aduh, sayang sekali. Ayo, dan shoot! Oh, gagal sekali. Coba bilang jadul. Langsung saja. Go, ya! Saya bola. Kompor yang kurang baik dari Jose. Langsung saja, jangan dibantu. Jangan dibantu. Good. Saya mau. Bola. Kompor yang kurang baik dari Jose. Langsung saja, jangan dibantu. Fauzan Will Marji, siapa yang berhasil memenangkan pertandingan ini? Goal! Selamat kepada tim Andi Odang.